بسم الله الرحمن الرحيم Jangan salah berpikir bahwa matematika adalah ilmu berhitung. Bukan, matematika bukan ilmu berhitung. Matematika adalah bahasa logika. Karena dalam fakta matematika, kita tidak ikut terlibat dalam data tersebut. Kowe arep lagi kebelet ngising, apa jatuh cinta, apa lagi nesu, loro tambah loro sama dengan papat. Kowe lagi randidit, resomangan, karo sugera, karoan, loro tambah loro sama dengan papat. Dia tidak tersentuh oleh pendapat. Nah itu kenapa disebut suci. Karena dia suci, kita tidak bisa masukkan pendapat. Dia menjadi sangat-sangat bisa dijadikan gantolan, bisa dijadikan tonggak refleksi cara berpikir. Misalnya begini, neng Jawa, iki tak sambung karo matematika. Jawa itu ngomong, ilmu kuwi kelakone kanthi laku. Kok iso? Ini legitimasinya, logikanya gimana ini? Saya enggak mau hanya asal percaya. Saya menemukan jawaban itu dari matematika. Sederhana banget ternyata jawab logikanya. Ilmu itu kelakone kanthi laku. Hidup itu kita menjalani, yang ada adalah pengalaman. Itu pengalaman adalah hasil. Kalau kita ingin mempelajari ilmu, ilmu adalah komponen-komponen yang menghasilkan pengalaman. Misalnya begini, A tambah B sama dengan 6. 6 adalah pengalaman laku apa yang kita alami. Komponen hakikat ilmu itu A dan B. Untuk bisa mengetahui A dan B, kita harus punya yang namanya hasil pengalaman. Misalnya aku takon, A tambah B sama dengan 6. A ini piro, B ini piro. Doloro karo papat. Iso karo 5 karo siji. Iso 0 karo 6. Iso 7 karo minus siji. Oh, sama dari itu, ya, kayak rakaruan itu. Nah, gini, di situ ada dua variabel, ada satu pengalaman. Pengalaman yang kita tahu, mengalami. Tapi kita cari hakikatnya, ini kenapa saya punya pengalaman ini? Ilmunya A dan B, saya nggak tahu ilmunya. Tapi ketika masuk ke pengalaman kedua, A minus B sama dengan 2. Ketika jadi dua, punya dua pengalaman toh, A tambah B sama dengan 6, A minus B dengan pengalaman yang berbeda sama dengan 2. A ini biro, B ini biro. 4 sama 2. Sudah tidak itu lagi toh, sudah tidak gerambi yang rakaruan. 7 sudah enggak cocok, 5 sudah enggak cocok, 3 sudah enggak cocok, yang cocok hanya 4 sama 2. Karena pengalaman berkali-kali, kita jadi tahu presisi ilmunya seperti apa. Ilmu kuwi kelakone kanthi laku, dengan pengalaman yang sangat banyak, variabel-variabel ini akan terbuka, akan kita menjadi tahu. Kalau kita tidak terbiasa dengan itu, kita tidak akan pernah tahu. Kita hanya tahu A, tapi enggak pernah tahu hasilnya akan menghasilkan 2 atau 6 atau berapa. Ilmu kelakone kanthi laku bisa dilogikakan dengan matematika.